Malangnya apabila Islam dipinggirkan, maka aspek ekonomi dibejatkan dengan penyakit riba, judi dan segala aspek ekonomi yang dilaknat oleh Allah sehingga menghalalkan perkara yang haram. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan saki-baki riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan saki-baki riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Namun jika kamu bertaubat daripada pengambilan riba, maka bagimu pokok asal harta kamu. Dengan itu kamu tidak mengunyai menzalimi orang lain dan tidak pula dizalimi oleh orang lain. Kalimah berkat tidak ada dalam istilah ideologi dan teori ciptaan manusia. Apabila hidayah ditinggalkan, maka kekayaan hasil bumi kurnian Allah tidak memberikan manfaat pada umat dan rakyat. Sebaliknya kekayaan itu dimusnahkan dengan pembaziran dan diangkut oleh penjajah dan bekas penjajah atau berpusing dalam kalangan kumpulan-kumpulan tertentu dengan budaya penipuan dan rasuah atau dibocorkan dengan cara yang tidak berfaedah kepada negara dan rakyat. Firman Allah Ta'ala, Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil kala yakuna dulatan bainal agniyai minkum وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa saja harta faid bukan dengan peperangan, yang diambil dengan aman, dengan damai, yang dikurniakan Allah kepada Rasulnya daripada harta benda yang berasal daripada penduduk negeri, maka adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan yang terputus bekalan. Ketetapan yang demikian adalah supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja dalam kalangan kamu. Dan apa-apa yang perintahkan Rasul kepada kamu, maka terimalah. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya bagi orang yang melanggar perintahnya. Kepesatan aktiviti ekonomi rakyat menambah hasil dan peluang pekerjaan. Maka kerajaan Islam pada zaman keemasannya tidak bergantung kepada kenaikan cukai semata-mata, sehingga membebankan rakyat dan menyebabkan berlaku inflasi, tetapi memanfaatkan sumber zakat dan wakaf secara seksama.